Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam wa asbahna muslimin wa ghorasa fi qulubina al-iman wa asbahna al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Musyallat Darul Ulum beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami seluruh jemaah salat tarawih yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan rahmat Allah. Maka alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat berikan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tak terasa malam inilah malam kebarang dua balik. Lah dijalani dua balik malam kita sholat tarawih dan 12 pula kita sudah puasa Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita yang 12 hari ini Allah terima dan menjadi bekal pahala terbaik kita di hadapan Allah nantinya. Amin. Alhamdulillah kalau di musala Darul Ulum ini masih sakti. Karena kalau di tampilan itu lapang, enggak banyak kemajuannya. Sehingga kalau 10 malam pertama itu, selanjutnya malam 10 kedua itulah mulai anu yang tereliminasi. Tapi insya Allah kita kalau di musala Darul Ulum ini mudah-mudahan tidak ada satupun kita yang tereliminasi di tengah jalan sampai di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga seperti apa kita ramainya malam ini, insya Allah kita akan senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah walaupun sudah di luar bulan Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aku agak lunak, amin yang kudia doa. Bapak-Ibu jangan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan membahas tidak terlalu berat kita bahas, insya Allah masih dalam ayat tentang puasa. Karena kalau di awal puasa, di awal Ramadan, mungkin kita sering menemukan para ustaz, para guru kita itu membahas surah Al-Baqarah ayat 183. Dan insya Allah kita pun sudah hafal. Maka seringkali disampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ayat tentang puasa itu bukan hanya 183. Maka setelahnya itu 184 ayyamun ma'dudat. Tentang hari-hari puasa itu ayyamun ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Lalu dijelaskan siapa yang tidak sanggup puasa atau sedang dalam perjalanan dia sakit, maka diganti di hari yang lain. Di ayat 185 selanjutnya kata Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkannya
insyaallah. Mudah-mudahan satu bulan Ramadan ini bisa khatam setidaknya satu kali dalam bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah itu dalam surah Al-Baqarah juga dilanjutannya setelah itu 186. Maka inilah menjadi landasan kita malam hari ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-Ku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakan aku dekat. Maka Allah sampaikan, kalau ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, katakan Allah itu dekat. Maka Allah tegaskan Allah itu dekat. Tapi terkadang kita saja yang menjauh dari Allah. Allah itu mengingatkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah setidaknya 5 kali sehari semalam. Maka Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Tapi kadang masih banyak yang terowak yang memahabesarkan pekerjaan kita. Masih banyak memahabesarkan urusan kita yang lain. Padahal urusan kita yang paling besar itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan kembali, Allah sampaikan Allah itu dekat. Tapi setelah itu Allah berikan sebuah bocoran. Jadi ibaratkan kalau pemilu batang, baru saya selesai pemilu, nah itu bocoran siapa menangnya, Pak. Nah, ternyata memang tanggal 26 Maret batang resmi terpilih paslon 02 menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Tapi Allah juga berikan bocoran. Apa bocorannya kata Allah? Uji budawatan da'i ina da'i. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang minta kepadaku. Maka berarti kalau ada orang yang meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan kita pun juga setiap di dalam sholat, setiap rakaat kita baca, aku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Tapi terkadang di saat kita sedang butuh bantuan, kadang ada yang lupa dengan Allah. Sehingga aduh jo dan kasasa minta tolongnya ke orang enggak normal. Siapa orang enggak normal itu, Mak? Paranormal. Namanya sih paranormal, berarti enggak normal ya, lewat normalnya. Kok kamu ada orang yang meminta-minta ke orang enggak normal? Padahal setelah kita katakan setiap di rakaat salat iya karena aku dua iya karena sain, minta hanya kepada Allah. Jadi minta yang lain-lain, awak sakit, baik ke paranormal itu nyebadah dulu ayam nyucarinya aku kaki apa dan kena ikuman je. Aku kaki apa dan sakit je. Padahal orang itu tak normal, tapi bicara coba jurah kan normal. Padahal Allah sudah sampaikan uji budak wajah da'i ina da'i. Memintalah siapa yang minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Maka insya Allah pembahasan kita pada malam ini yang singkat insya Allah kita akan sampaikan 6 waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati dalam penggunaan kalimat bahasa Arab. Ada mustajab, ada mujarab. Ini seringkali mungkin hampir-hampir sama kita pakai. Pak, pakai lalu beko, beko mujarab rumah. Adalah ijen Pak pakai lalu beko ku mustajab bukannya rumah. Kira-kira mana yang betul Pak? Mujarab atau mustajab? Kalau dicari dari artinya, kalau mustajab itu artinya yang memang diijabah, yang memang sudah terjawab. Jadi kalau aku rasa kita jawab lalu beko. Tapi kalau mujarab, mujarab itu artinya coba-coba. Jadi kalau aku ramai jawab, Pak, itu ubinya mujarab apa? Berarti masih cuba-cuba. Jadi kalaupun tidak berhasil, ubinya jangan salah orang tuh karena yang kecil ubinya mujarab. Jadi dalam hal bahasa Arab hati-hati. Dalam kita berdoa kepada Allah disebut dengan doa mustajab, bukan doa mujarab. Jadi beko di kitchen doa mujarab kan itu doa mujarab, tapi doa mustajab. Maka kita sampaikan waktu ini, insya Allah beberapa menit ini kita akan bahas 6 waktu terkabulnya doa. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, yang pertama waktunya kita keluarkan adalah waktu yang kita jalani di bulan Ramadan ini, yang kita isi juga dengan kegiatan kita di
di bulan Ramadan yang merupakan sunnah di bulan puasa ini, yaitu sahur. Jadi waktu yang pertama itu yang doa kita diijabah oleh Allah adalah di waktu sahur. Mana dalilnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yanzi'u Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Allah Rabbuna, Tuhan kita itu turun di setiap malamnya ke langit dunia. Tapi jadi bayangkan kok bahwa bentuknya Allah itu turun ya. Itu kalau Pak Ibu pikir kok bahwa bentuknya Allah turun itu konslet artinya kok. Jadi cukup kita imani Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, tidak usah kita pikirkan bagaimana bentuknya. Maka disampaikan hina yabqa thuluthal lailil akhir, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir, berarti waktunya adalah sepertiga malam terakhir. Malam ini itu setelah isya itu sampai menjelang subuh, silahkan dibagi tiga waktunya, sepertiga yang terakhir maka itu disebut waktu sepertiga malam terakhir. Maka di saat itu Allah turun ke langit dunia. Maka Allah sampaikan dalam hadis ini, hadis qudsi, yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Maka siapa yang bermohon kepadaku di waktu itu, aku akan jawab apa yang dia minta. Allah akan kabulkan apa yang kita mohon. Man yas'aluni fa a'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya itu. Jadi pertama tadi wa mohon Allah berikan. Yang kedua kita minta Allah juga berikan. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohon ampunan kepadaku di waktu itu, maka akan aku ampuni. Maka di dalam ayat disebutkan wa bil ashabihum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu ketika di waktu sahar, waktu sahar itu di waktu kita sahur, sehingga aktivitas di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar, perbanyak berdoa kepada Allah, karena di antara waktu yang diijabah doa kita adalah di saat kita sedang sahur tersebut. Maka berdoalah kepada Allah di waktu itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Lebih kedua, ini waktunya kita lewati tadi. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang memanfaatkan waktu ini. Kapan itu? Waktu hari Jumat. Jadi di hari Jumat ini ada dua waktu yang bisa dipakai. Dia hari Jumat, tapi dua posisinya. Posisi yang pertama, di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Karena khutbah Jumat itu kan ada dua. Kenapa dua? Karena sama dengan mengganti rakaat sholat zuhur. Makanya sholat Jumat itu hanya dua rakaat. Mana dua rakaat lagi dari sholat zuhur? Diganti dari khutbah Jumat. Jadi kalau ada orang yang sholat Jumat tapi tidak ikut khutbahnya, berarti sama juga sholat zuhur hanya dua rakaat. Padahal sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat hitungannya juga 4 rakaat, tapi dari khutbah 2 ditambah 2 dari rakaat sholat. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an taqdiya sholat. Posisi waktu berdoa kita yang diijabah oleh Allah itu adalah di saat imam sedang duduk sampai akan dilaksanakannya sholat Jumat. Maka waktu itu adalah waktu terbaik kita berdoa kepada Allah. Maka ibu-ibu ada yang protes, Ustaz, kami di siku atau satu sholat Jumat, Ustaz. Itu tidak dapat kami untuk berdoa di hari Jumat itu. Makanya kita sampaikan ada dua waktunya. Waktu yang lebih panjang sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yaumul jum'ati 12. Hari Jumat itu siang harinya 12 jam. Yuridu sa'atan la yujadu muslim yas'alullahu 'azza wa jalla shay'an illa atallahu 'azza wa jalla. Diberikan satu jam dari 12 jam itu, yang siapa muslim berdoa kepada Allah di waktu itu, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Kapan waktunya itu? Adalah setelah asar sampai menjelang masuknya waktu maghrib. Maka di sore tadi, kalau kita bermohon berdoa kepada Allah, itu kesempatan luar biasa.
Tapi kalau belum, insya Allah kalau lagi sampai usia waktu Jumat yang akan datang, silakan berdoa. Kenapa perlu berdoa di hari Jumat? Pertama, Jumat adalah hari terbaik dari 7 hari. Yang kedua, kita sedang berada di Ramadan. Ramadan bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah siapkan untuk kita. Setelah itu ditambah lagi, kita sedang berpuasa. Karena kata Nabi, di antara doa yang tak akan pernah tertolak adalah doanya orang yang sedang puasa. Jadi saat puasa itu perbanyaklah doa, khususnya di saat kita sedang berbuka puasa. Dari menjelang berbuka sampai kita selesai berbuka, kita isi dengan berdoa kepada Allah. Bagaimana jangan diawasi Allah? Maka kata Nabi, فَلْتَمِسُوهَا أَخْرَ سَعَدٍ بَعْدِ الْعَصُرِ. Maka carilah, maka isilah dengan doa di saat kita berada di satu jam terakhir menjelang masuknya waktu maghrib setelah waktu asar. Bagi jemaah yang percaya Allah, maka waktu yang ketiga, ini kita masuk waktu yang ketiga. Waktu yang mustajab itu adalah di saat kita berada di bulan Ramadhan. Mana dalilnya? Tadi kita bacakan 183, 184, 185, 186 dari surah Al-Baqarah. Allah sampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-Ku bertanya kepada-Ku, katakanlah Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ana, Aku akan kabulkan orang-orang yang mohon kepada-Ku. Maka mintalah di bulan Ramadan ini. Kenapa kita di bulan Ramadan lebih diutamakan doa kita? Karena saat Ramadan ini saat-saat kita sedang dekat dengan Allah. Kita terasa di luar Ramadan mungkin berjalan ke musala Darul Ulum ini agak jauh rasanya. Tapi di saat Ramadan terasa dekat. Di saat kita di luar Ramadan kita baca Al-Qur'an itu rasanya begitu lama. Tapi di saat kita berada di bulan Ramadan kita begitu indah, begitu senang untuk baca Al-Qur'an, bahkan tak terasa mungkin sudah 2 juz saja terbaca satu hari. Tapi itulah memang diberkahi bulan Ramadan itu. Maka siapa yang bermohon, berdoa di bulan Ramadan, Allah akan kabulkan doanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Di antara waktu yang diijabah itu adalah di hari Arafah. Di hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, kalau jamaah haji itu menjadi puncak ibadahnya, yaitu wukuf di padang Arafah. Jadi kalau 9 Dzulhijjah itu para jamaah haji, baik yang kuat maupun yang sakit, baik yang sehat maupun yang mungkin sudah sakaratul maut, sudah hampir meninggal dunia, sudah terpasang badan di badannya ini seluruh alat-alat medis, tapi wajib dia datang ke padang Arafah itu. Walaupun digotong nanti dengan ambulans. Jadi kalau Bapak Ibu pernah saksikan tayangan di televisi, di 9 Dzulhijjah wukuf di padang Arafah, ada ambulans-ambulans yang banyak di padang Arafah itu bukan menanti pasien, tapi pasiennya sudah ada di dalam itu. Karena orang yang sakit tapi dia dalam kondisi haji wajib datang dan tidak bisa digantikan oleh orang lain untuk wukuf di padang Arafah. Maka di saat itu Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka walaupun kita tidak ikut haji, tapi disunnahkan kita puasa Arafah. Puasa kita di hari Arafah itu berdoa kepada Allah, maka itu adalah sebaik-baik doa yang bisa kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jemaah yang dirahmati Allah? Selanjutnya yang kelima, waktu doa diijabah oleh Allah, ini yang paling sering datang kepada kita. Tapi hati-hati jangan sampai kita lewatkan. Kata Nabi dalam hadis beliau, "Inna du'a'a la yuraddu bainal adhan wal iqamati fajr." Sesungguhnya doa yang tak akan pernah tertolak itu adalah doa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah ini tolong kita isi dengan berdoa. Jadi kalau ada waktu tersisa selesai sholat sunnah masih ada waktu, silakan isi dengan doa. Karena ini adalah waktu terbaik kita. Disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau,
bahwasanya doa ini tak akan pernah tertolak, doa orang-orang yang berdoa di antara azan dan iqamah. Lalu yang keenam ini yang mungkin sesekali pernah kita tinggalkan. Apa itu? Doa selesai sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kita lihat di sini terkadang mungkin di antara kita karena kesibukan dunia kita, karena aktivitas kita, sehingga selepas sholat itu tambah dua aja langsung saya cabut sekali. Padahal ada waktu istimewa yang Allah sediakan. Di saat kita selesai sholat wajib itu adalah waktu terbaik kita bermohon kepada Allah. Karena Allah sampaikan fa idza farata fansud wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan satu perkara urusanmu, maka kejarlah urusan yang lain. Maksudnya adalah di saat selesai sholat kita tunaikan, kita masih dekat dengan Allah, maka kita kejar kembali dengan perbanyak doa kepada Allah. Maka kita lihat di saat kita sholat itu banyak doanya. Contoh di dalam Al-Fatihah, Bapak Ibu ketika baca Al-Fatihah sadar tak kita berdoa? Apa minta kita di saat Al-Fatihah itu? Apa minta kita? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pujian kita kepada Allah. Setelah itu kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah jawab di saat itu dalam hadis qudsi, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku kepada Allah. Maka di saat kita salat itu kita benar-benar berkomunikasi dengan Allah. Sehingga kalau ada kita bermain-main dalam salat, sesungguhnya dia sedang bermain-main saat berkomunikasi dengan Allah. Setelah kita baca selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab majadani 'abdi, hambaku sedang memuliakanku. Setelah itu kita baca Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maka Allah jawab, hamba-Mu sudah meninggikanku dan memuliakanku. Baru setelah itu kita sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Allah jawab, bagi hamba-Mu inilah batasan antara aku dengan hamba-Mu, dan siapa yang memohon kepada-Mu aku akan kabulkan. Baru setelah itu kita minta kepada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka terkadang di saat selesai sholat itu ada sunnah Rasulullah yang mungkin juga terkadang lupa bagi kita. Nabi sampaikan setelah selesai sholat itu setidaknya istighfarlah, baca astaghfirullahaladzim. Kenapa kok siang sholat awak istighfar, padahal nanti dosul awak dan bermaksiat, tapi kenapa kok selesai sholat kita beristighfar? Karena terkadang di saat awak sholat kok kan pernah gagal koneksinya, apa? Badan awak lagi siko tapi pangana malayang. Badan siko sholat tapi nantakana karajoyo. Badan lagi siko tapi nantakana rumah jo, nantakana keluarga jo. Maka di saat itu kita tahu kita kekurangan di saat sholat, maka setelah itu kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa lebih panjang lebih bagus lagi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka itu kita baca setidaknya 3 kali. Maka itu bentuk penebus kesalahan kita di saat kita sholat. Mungkin tidak konek awak di saat sholat, mungkin pangan awak tak kamar-kamar, maka baca istighfar setelah sholat. Makanya termasuk doa yang diijabah adalah doa setelah kita sholat. Karena kita sedang dekat dengan Allah, maka bermohonlah di saat itu. Maka insya Allah, Allah akan kabulkan permohonan kita. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, maka 6 waktu ini perlu kita hintai, perlu kita manfaatkan. Kita urutkan kembali yang pertama tadi apa, Pak? Waktu sahur. Yang kedua di hari Jumat. Setelah itu sahur. Waktu tadi sampai berapa? Sahur. Setelah itu bulan Ramadan ya. Sahur tadi di sepertiga malamnya. Setelah itu di hari Arafah. Yang kelima
di antara azan dan iqamah. Yang keenam, setelah kita sholat wajib, maka silakan manfaatkan waktu-waktu ini. Jika ada doa kita selama ini belum Allah kabulkan, maka perbanyaklah doa di waktu-waktu mustajab ini. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu saja yang saya akan sampaikan pada pertemuan ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.